Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Segar ya. Kali ini kita akan unboxing sebuah lampu ya, yang saya beli lampu LED ya, yang saya beli di Jakarta Notebook. Ini harganya sekitar 28.000. Oke ya, kalau nggak salah ya. Oke, mari mari kita buka. Oke, nah ini lampu LED yang difungsikan atau yang digunakan di ini ya, di topi ya, di topi. Nah ini, oke, di sini bentuknya agak melengkung sedikit ya, pas karakter dari topi. Oke, saya ambil topinya sebentar. Oke, ini topinya ya, topi murahan ya, untuk ketika malam-malam tangan kanan sama maupun kiri itu digunakan bareng-bareng, sementara tidak ada yang megang lampu. Oke ya, karena kondisi tertentu jadi kita tidak bisa menggunakan, harus menggunakan lampu yang portable. Jadi ini seperti ini ya, kita pakai ini, colokin ke sini ya nanti ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu, kita pakai baterai ya. Nah ini harganya murah meriah, cukup murah ya. Jadi ini baterainya harus beli sendiri ya, dan tidak include ya. Oke, ini bisa ada baterai, 3 buah baterai ya. Ini jenisnya baterainya A3, sebanyak 3 buah. Oke, jadi kalau di total 4,5 volt. Oke ya, nanti kita bisa modif menggunakan lampu, menggunakan baterai yang bertipe 18650 kalau salah. Oke, nanti kita modif ya, perlu dimodif juga ini karena kita pakai baterai ini cukup boros nantinya. Oke, nah kita pasang dulu, kita lihat nyalanya seperti apa. Positif, positif, negatif, negatif ya. Ini ada tandanya sudah. Tinggal kita pasang seperti ini. Oke, untuk nyalanya, oke ini ya, kita tutup dulu. Oke, kita nyalain, coba. Oh, ya lagi, wow terang, wow. Oke, berarti ada 3 buah mode ya. Yang pertama redup, terang, kemudian ketip-ketip tapi warna merah. Oke ya, bagus ya. Nah, bagus. Oke, mungkin itu aja untuk ini ya, unboxing lampu untuk topi. Sekarang kita coba pasang dulu ke sini. Tapi wah, ini cukup kuat sekali nih, kayak kenceng ya. Pas dengan tekstur ini agak melengkung sedikit dengan lampu LED yang warna kuning seperti ini yang terbaru. Oke ya. Nah seperti ini. Oke, ini kuat, tidak jatuh. Oke, ini untuk senternya ya. Untuk lampunya sudah saya modif menggunakan baterai 18650 ya. Ini baterai bongkaran dari laptop yang saya manfaatkan untuk ini ya, untuk menggantikan baterai yang berjumlah A3 di sini. Nah di sini baterainya ini recharge ya, jadi hemat ya, ketika habis cukup diambil aja kemudian dicas. Nah untuk rumahnya ini bisa dibuat sendiri atau beli ya, dibeli di Jakarta Notebook dengan harga sekitar 4.000 rupiah kalau nggak salah ya, satu biji seperti ini. Berarti kabel sudah ada, tinggal gabungin ke sini aja, digabungin. Oke ya, jadi tinggal nempel seperti ini. Oke, seperti ini ya, kita nyalain, tinggal nyalain. Nah, oke, seperti ini. Oke ya, jadi bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi berguna ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.